Dia mahu mencari kejuaraan berganda juga. Kita mengharapkan di sini atlet muda negara kita, Azim. Pecut ini Vietnam belum lagi mampu untuk melahirkan juara dan juga jagohnya. Kalau tadi telah melihatkan bagaimana Luyen Mo tersingkir, disqualified. Kali ini permulaan yang sekali lagi. Yang ini saya tak nampak. Honestly. Tan awal. Oh, Sean Cray. Serius? Sekali lagi Marshall terpaksa bersidang untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu melakukan permulaan ataupun false start. Oh, tidak. Saya rasa apakah ini satu kesilapan? Azim disingkir daripada perlumbaan kerana false start. Kalau kita dapat lihat ulang tayang sekali lagi, ini adalah merupakan satu